Hidayah berdiri pada 19 Juli 1991 yang berlokasi di Kota Bandung. Tridaya merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang hadir pertama kali dengan mengusung sistem pendekatan individu. Pada awal berdirinya, Tridaya hanya memiliki satu unit layanan pendidikan, yaitu Bimbel Tridaya yang berlokasi di Jalan Nias, Kota Bandung. Saat ini, Tridaya telah berkembang dengan memiliki lebih dari 10 unit layanan pendidikan yang berada dalam naungan Yayasan Bangun Tunas Bangsa. Tridaya berkonsentrasi penuh terhadap pelayanan pendidikan yang lebih baik berdasarkan sistem pendekatan individu, dengan memahami bahwa setiap siswa adalah unik dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pembelajaran menggunakan sistem pendekatan individu dilandasi dengan konsep bahwa setiap individu itu unik serta berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut menyangkut karakteristik, potensi, kemampuan, serta kebutuhan, baik fisik maupun psikis. Berdasar pada konsep tersebut, maka proses dan hasil pembelajaran dari setiap individu akan berbeda. Karena perbedaan tersebut, maka diperlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Sekolah Tridaya terdiri dari PG, TK, SD, SMP, dan SMA. PG TK Tridaya berlokasi di Jalan Encep Kartawirya, nomor 157B, Citeureup, Cimahi. SD Tridaya berlokasi di Jalan Encep Kartawirya, nomor 157B, Citeureup, Cimahi. SMP Tridaya berlokasi di Jalan Encep Kartawirya nomor 163, Citeureup, Cimahi. SMA Tridaya berlokasi di Jalan Encep Kartawirya nomor 163, Citeureup, Cimahi. PGTK Tridaya adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang membersamai orang tua dalam menuntun tumbuh laku hidup anak sesuai kodratnya. Dengan mengeksplorasi pengalaman dan menerapkan pembelajaran berkolaborasi berbasis sistem pendekatan individu guna mengoptimalkan pembentukan karakter dan kompetensi anak. SD Tridaya Tunas Bangsa hadir dengan sistem pendekatan individu untuk mengembangkan setiap minat dan bakat masing-masing siswa. Program pembiasaan dilaksanakan secara rutin untuk membangun karakter yang baik bagi setiap siswa. Metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan juga diterapkan agar anak-anak lebih mudah memahami dan memaknai setiap pembelajaran serta dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. SMP Tridaya Tunas Bangsa hadir mengembangkan pendidikan yang berfokus pada minat dan bakat siswa untuk menghasilkan karya, prestasi, serta produk bermanfaat dari implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi agar kelak siswa memiliki bekal kemandirian dengan karakter Islami yang baik. SMA Tridaya Tunas Bangsa hadir dengan program-program unggulan yang membantu siswa dalam merencanakan dan memilih karir sejak dini sesuai dengan potensi yang dimilikinya. SMA Tridaya Tunas Bangsa mengambil peranan penting dalam perencanaan karir siswa dengan menyediakan bimbingan karir yang dibutuhkan. Menumbuhkan minat bakat siswa sangat mempengaruhi pemilihan pekerjaan masa depan siswa. Oleh karena itu, mengembangkan potensi siswa sedini mungkin akan sangat bermanfaat bagi siswa kelak. Sekolah Tridaya memiliki beberapa program unggulan, diantaranya model pembelajaran menggunakan sistem pendekatan individu, menggunakan collaborative learning dalam proses pembelajaran, membangun kreativitas siswa melalui program entrepreneurship, membangun karakter siswa melalui kurikulum karakter Islam dan karakter Pancasila.
Mengembangkan potensi siswa melalui program Talent and Career Development memiliki program pengembangan potensi peserta didik, menstimulasi prestasi belajar siswa melalui program Achievement Class, mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa untuk menghadapi tantangan abad 21, serta membekali siswa dengan life skill dan enterprise skill yang dibutuhkan untuk masa depan. Bimbel Tridaya berdiri pada 19 Juli 1991 yang berlokasi di Kota Bandung. Bimbel Tridaya merupakan satu-satunya bimbel yang hadir pertama kali dengan mengusung sistem pendekatan individu. Pada awal berdirinya, Bimbel Tridaya hanya memiliki satu cabang dan terus berkembang hingga saat ini dengan memiliki 15 cabang yang tersebar di Jawa Barat dan Yogyakarta. Les Privat Tridaya menyediakan layanan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan kebutuhan khusus lainnya seperti calistung, seleksi masuk perguruan tinggi, dan lain-lain. Les Privat Tridaya selalu mengedepankan metode pembelajaran dengan sistem pendekatan individu oleh pengajar-pengajar yang profesional dan berkualitas. Batik Tridaya merupakan kursus bahasa dan matematika yang melaksanakan pola pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan metode matematika realistik dan memiliki instrumen yang dilengkapi oleh media yang sesuai dengan perkembangan siswa. Metode matematika realistik memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika secara komprehensif. Dengan demikian, siswa akan memiliki kreativitas dalam memecahkan suatu masalah di kehidupan nyata. Tridaya Digital Learning adalah unit layanan pendidikan yang bergerak dalam pembelajaran daring. Tridaya Digital Learning berupaya untuk terus berinovasi membuat sebuah media pembelajaran digital yang dapat mempermudah siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Homeschooling Tridaya merupakan salah satu program belajar yang diselenggarakan PKBM Tridaya, yaitu sebuah lembaga penyelenggara pendidikan non-formal yang berada di bawah naungan Yayasan Bangun Tunas Bangsa. Homeschooling Tridaya memberikan layanan pendidikan sekolah rumah yang memfasilitasi kebutuhan siswa dan orang tua siswa secara spesifik sesuai kebutuhan dan potensi setiap anak. Dengan mengusung sistem pendekatan individu, Homeschooling Tridaya hadir untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. PKBM Tridaya adalah sekolah kesetaraan penyelenggara pendidikan dan ujian kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Kelebihan dari PKBM Tridaya adalah sudah berdiri sejak tahun 2019 dengan memiliki izin operasional resmi, telah terakreditasi, pengajar yang berpengalaman, dan menggunakan sistem pendekatan individu dalam pembelajaran. PKBM Tridaya telah menciptakan banyak lulusan yang sudah tersebar di berbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta, serta lulusan yang masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. EdClass Tridaya sudah dipercaya oleh banyak sekolah favorit, baik negeri maupun swasta, untuk bermitra demi mencapai prestasi maksimal siswa-siswi. Program EdClass Tridaya sangat menyesuaikan dengan kebutuhan atau program sekolah yang diusung. Ditambah dengan pengajar yang berpengalaman di setiap mata pelajarannya dan pengguna
penggunaan sistem pendekatan individu pada saat proses pembelajaran membuat siswa-siswi menjadi lebih mudah untuk meraih prestasi yang diinginkan. Tridayas Education merupakan suatu wadah untuk mengoptimalisasi potensi psikologis dan edukasional melalui pendekatan individu yang disesuaikan dengan karakter siswa yang bersifat unik melalui perkembangan kognisi, perkembangan kematangan emosional, dan psikomotorik. Tridaya Group hadir untuk melayani dengan care, kreatif, credible.